Dua orang pengedar narkoba jenis sabu di Jember, Jawa Timur diringkus Satreskoba Polres Jember. Tembakan ke udara lepas beberapa kali saat pelaku berusaha melarikan diri. Suara tembakan ke udara terdengar saat aparat Satreskoba Polres Jember mengejar dua orang pengedar narkoba di Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Jember, Jawa Timur. Pelaku bernama Puryanto dan Saiful Arif adalah pemakai sekaligus pengedar narkoba jenis sabu. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat kabur ke rumah tetangganya dan naik ke plafon rumah. Penggerebekan dilakukan usai polisi menerima informasi dari salah seorang pembeli sabu. Dari pelaku, polisi menyita 3 paket narkoba jenis sabu berikut alat hisap. Informasi tersebut tugas langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan karena memang tetangga desa. Akhirnya berhasil dilakukan penangkapan walaupun sempat lari masuk rumah warga kemudian naik ke atas loteng. Dari hasil tersebut petugas berhasil mengamankan tersangka dengan barang bukti 1 poket sabu. Terus kemudian saudara Arif mengaku bahwa memang telah menjual barang tersebut kepada saudara Puryanto. Polisi masih terus mengembangkan kemungkinan adanya pelaku lain yang juga sebagai pengedar atau bandarnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.